Halo, bersama saya di Wow Figure. Hari ini kita akan membahas benda padat teringan di dunia. Udara merupakan zat terlihat yang ada di sekitar kita. Udara sangat ringan jika dibandingkan dengan zat cair dan juga zat padat. Namun, ilmuwan Tiongkok berhasil membuat benda padat yang 7 kali lebih ringan daripada udara. Benda apakah itu? Benda itu bernama grafen aerogel. Sebenarnya benda sejenis ini sudah dibuat sejak tahun 1930-an. Namun pembuatan benda ini terus dikembangkan. Hingga akhirnya pada tahun 2013, ilmuwan Tiongkok berhasil membuat grafen aerogel benda padat paling ringan di dunia. Materi itu dibuat dengan lembaran salah satu atom dan karbon serat yang dikembangkan oleh Profesor Gao Chao bersama koleganya di Laboratorium Sains dan Rekayasa Polimer di Universitas Zhejiang, China. Materi paling ringan ini memiliki kerapatan 0,16 mg per kubik sentimeter atau sekitar 1/6 kepadatan udara. Dengan demikian, materi ini mengalahkan materi paling ringan sebelumnya, yakni kisi logam dengan kerapatan 0,9 mg per kubik sentimeter. Kedua material tersebut lebih ringan jika dibandingkan dengan aerogel berbasis polimer milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA yang dikembangkan untuk melahirkan debu halus komet dalam studi para ilmuwan. Pasalnya, jika bahan yang digunakan untuk menyerap minyak mampu menyerap hingga 10 kali, material baru itu diklaim mampu menyerap hingga 900 kali. Material ini bisa menyerap 69 gram minyak hanya dalam 1 detik. Di samping itu, para peneliti juga berencana untuk membuat karbon aerogel dalam berbagai bentuk dan ukuran. Misalnya seukuran botol sampai bola tenis. Karya peneliti tersebut telah diterbitkan dalam jurnal Advance edisi Februari.